Baik, terima kasih Syahril juga Hazel di studio. Kini saya berada di Kemaman untuk perumahan tinggi banjir di Terengganu, dan untuk waktu ini saya berada di hadapan perumahan Sutera Mas, iaitu di berhampiran dengan Kampung Mak Cili, dan merupakan tempat yang terjejas teruk ketika ini. Dan boleh dikatakan sepanjang hari ini setelah air melimpahi di kawasan ini, pendapatan penduduk yang terkesan telah pun berpindah ke pusat-pusat pemindahan, dan ada lagi yang masih tinggal dan masih lagi menantikan perkembangan cuaca pada malam ini. Dan untuk yang terkini yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, untuk waktu ini penduduk yang terjejas di Terengganu direkodkan seramai 13,207, iaitu sedikit menurun berbanding pada petang tadi, itu seramai 13,264 penduduk yang masih berada di 52 PPS, dan ini melibatkan 3,341 keluarga. Dan untuk daerah Kemaman direkodkan, iaitu sehingga kini sehingga pukul 8 malam ini, itu seramai 11,057 penduduk yang terjejas berada di 26 PPS dengan melibatkan 2,743 keluarga. Dan Dungun pula mencatatkan kenaikan, iaitu seramai 2,062 pada malam ini ditempatkan di 24 PPS melibatkan 577 keluarga. Dan daerah Hulu Terengganu masih lagi kekal dengan 88 penduduk terjejas di 2 PPS. Dan untuk makluman, dua sungai di Terengganu masih lagi direkodkan mengatasi atau melepasi paras bahaya, iaitu Sungai Kemaman dengan 6.44 meter dan juga Sungai Dungun dengan 13.31 meter. Itu yang diberikan oleh Jabatan Perairan Saliran. Dan ini sedikit gambaran untuk para penduduk di daerah Dungun dan Kemaman, berkemungkinan jika berlaku hujan lebat pada malam ini bakal ada penduduk yang bakal dipindahkan lagi ke PPS jika pertemuan dengan hujan lebat dan juga kenaikan air pasang besar di bahagian hilir sungai. Jadi itu yang terkini, dan kita harapkan penduduk di Kemaman dan juga di Dungun terus ikuti perkembangan cuaca semasa. Dan di sini boleh saya kongsikan, ada masih lagi berlaku hujan sekejap-sekejap di Kemaman, dan harapkan keadaan ini akan terus dipantau oleh pihak berkuasa di sepanjang perumahan ataupun kediaman penduduk yang berisiko banjir pada malam ini. Jadi saya kira itu dapat saya kongsikan pada waktu ini dari Kemaman, dan terus kembali bersama Kasugas di studio dengan Syahri dan juga Hazel untuk berita seterusnya. Silakan.